Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sahabat sukses Master Riza, selamat datang kembali di channel saya. Meski pria diciptakan untuk menjadi pemimpin keluarga, tapi ternyata banyak suami yang kalah dengan istrinya. Ya, istilahnya suami-suami takut istri, atau memang istrinya yang begitu keras kepala hingga sulit dinasehati, bahkan suka membantah suami. Sebagai suami, Anda pasti merasa tidak ada harga dirinya di depan istri jika menghadapi istri tipe seperti ini. Kewibawaan seorang suami tidak ada nilainya, dan ini menjadi contoh yang kurang baik di hadapan anak dan keluarga lainnya. Jadi jangan mau diinjak-injak istri. Anda harus bisa menundukkan istri Anda. Bagaimana caranya? Dalam ulasan ini akan saya bagikan kepada Anda cara mudah mengamalkan surat Yasin untuk menundukkan istri yang keras. Dan ya, sebelum saya lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan apabila Anda suka dengan video saya, silahkan klik tombol like. Oke, siapkan air. Ya, air matang yang bisa diminum, bisa Anda siapkan dalam gelas atau botol. Setelah itu bacalah surat Yasin sebanyak 7 kali. Dan setiap selesai satu kali bacaan surat Yasin, langsung tiupkan ke air yang sudah Anda siapkan tadi. Usahakan air ini bisa diminum oleh istri Anda. Bisa Anda campur ke minuman lainnya. Misalnya Anda gunakan air ini untuk membuatkan istri Anda teh atau kopi. Usahakan ketika melakukan amalan ini istri Anda tidak mengetahuinya, agar energinya bisa maksimal ya, masuk ke sukma dan batin istri. Selain dengan amalan surat Yasin, setelah sholat Isya Anda bisa wiridkan doa pengasihan penunduk batin seseorang. Wiridnya yakni Ya Rahman Ya Latif. Wiridkan sebanyak 33 kali saja. Asalkan Anda mau rutin mengamalkan istiqomah, Anda bisa istiqomah ya, dan niatkan agar istri Anda bisa lembut hatinya, istri tunduk dan patuh pada suami, tidak suka membangkang. Dan Anda juga bisa mendapatkan manfaat atau reaksi yang cepat jika Anda gunakan sarana spiritual. Saya memiliki rahasia menundukkan hati istri dengan mudah, tanpa tirakat berat dan tanpa ritual yang menyesatkan. Anda bisa gunakan sarana penunduk batin dari saya berupa tasbih batu Sulaiman madu. Ya, tasbih bertuah pengasihan Nabi Sulaiman, pembuka aura pengasihan, aura kewibawaan, aura kesuksesan, dan aura kerezekian, serta aura keberuntungan. Atau Anda juga bisa gunakan cincin kecubung asihan yang manfaatnya sama dengan tasbih Sulaiman madu. Hanya dalam bentuk cincin dengan batu permata kecubung asli. Dan kemudian untuk mendapatkan sarana spiritual tersebut, silakan Anda bisa hubungi saya di 08112680557. Info lengkap tentang sarana spiritual ini silakan klik link di bawah video ini untuk info selengkapnya ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses, saya Master Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.